Yang ketiga sesedari ibu ayah, tuan-tuan dan puan, yang ketiga adalah orang muttaqin. Muttaqin ini orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini tuan-tuan dan puan, dia beribadah kerana cinta. Tuan-tuan dan puan datang majlis ilmu kerana cinta. Datang majlis ilmu bukan kerana manusia, bukan kerana laba dunia, bukan kerana manusia lain, bukan kerana populariti, bukan. Dan saya yakin tuan-tuan datang pun bukan kerana saya pun. Kadang-kadang dia tengok, ustaz, gambar kat depan tu macam lain, gambar kat pentas kan macam lain. Sama je tuan-tuan. Itu pengajar letak gambar 2.4 tuan-tuan. Dia rasa macam tertipu datang. Dia pun Nasibullah. Maknanya ibu yang tu 2.4 tuan-tuan. Dia pun tak apa. Tapi saya jauh ustaz. Thank you.
lepas tu kau nak extend lah, nak sampai. Lepas tu kau balik. Haa, kenapa? Haa. Ingat tuan-tuan, kita musim maulid, kita baca hadis Nabi, kita merasakan bagaimana Nabi bercakap dengan kita. Baca hadis Nabi ni, Nabi pesan kepada kita. Apa Nabi kata? Ajaibnya keadaan seorang yang beriman itu. Sesungguhnya, apa Nabi kata? Segala urusannya adalah baik dan itu tidak terjadi kepada seorang kecuali hanya bagi orang yang beriman.
Maknanya tuan-tuan, benda itu semua baik untuk dia, tapi benda itu takkan jadi baik kalaulah dia tidak beriman. Orang beriman tuan-tuan, semua benda Nabi kata walaysa zakat yang adil illa lil mu'min. Itu apa baik? Maknanya setiap benda itu baik kalau dia beriman. Apa yang dikata? Jika dia mendapat kesempatan, Thank you.
Allah nak pelihara kita. Bagai kau kita cepat depan tuan yang sinun, mungkin kita yang menjadi bangsa. Sebab ibu ayah, kita kena sangka baik dengan Allah. Kita berdoa minta, ya Allah, aku nak anak, ya Allah. Allah tak beri anak lagi. Sebab apa ibu ayah tuan perempuan? Allah tahu bangkali kalau kita dapat mungkin kita akan culas tuan-tuan. Ustaz tak, ustaz, saya nak sangat. Ingat tuan-tuan, kita minta apa yang kita mahu, tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Allah bagi apa kita perlu. Saya hari-hari nak kaya tuan-tuan, minta ya Allah aku nak kaya jutawan ya Allah. Hari-hari aku minta tuan-tuan. Ustaz ni material juga eh. Mata ni, tan orang tua ni tak ada. Memanglah kita minta, tapi Allah tak bagi. Allah tahu kalau dia beri aku kaya, bang kali mungkin aku sombong. Saya bersyukur tuan-tuan. Saya ni Allah beri saya muka tak handsome. Allah beri saya suara tak sedap. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau Allah beri saya muka handsome, suara sedap, oh bahaya tuan-tuan ya. Bahaya, sekarang ni tengah musim ustaz tertangkap. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan ya. Na'udzubillah min zalik. Kisah kita tuan-tuan ya, jangan macam-macam. Itu sebab ibu ayam. Dia macam musim durian tau. Dia macam musim durian ni. Orang ni. Seram kita tuan-tuan ya. Senang je, prinsip saya mudah. Pokok takkan bergoyang kalau angin tak bertiup. Kunjung yang datang, yang sahabat datang, datang kak, datang. Nak duduk ada kursi duduk, tak nak pergilah shopping. Yang duduk ni pun jangan duduk saja, pergilah mobil belah. Ini duduk je dengar. Hati datang dari you, pergilah mobil belah. Adalah bahaya orang tak masuk tiket, tak ada bahaya. Contoh tuan-tuan, ustaz ni paksa kita pula kan, tak ada lah. Sokonglah peniaga kita. Ini datang dah lah, tak bayar apa tu tak nak beli apa-apa. Orang datang minta tester je, kau macam tuan-tuan. Pusing 10 kali dia datang ambil tester. Jadi contohlah, bukan tuan-tuan ni orang lain. Bukan, bukan orang seperti ini tuan-tuan. Nak cerita ni, tester je datang. Lepas tu, tengok datang lagi. Macam tester je tu ni. Haa, dia je tester yang datang. Oh, tak tak. Ibu ayah tu sendiri. Satu baik tu orang. Satu baik tu orang. Saya tidak nak cakap lah. Orang mereka ni datang. Memang luar ni. Saya kena cakap. Kita ni pengunjung yang datang. Saya tak pandai mereka. Saya tak pandai tuan-tuan. Tapi ada jugalah kena. Tapi bukan saya jual. Sebab tuan-tuan kalau ini produk saya. Jangan tanya saya. Kau tanya aku nanti aku akan cakap tuan-tuan. Saya tak tahu. Sebab bayar tuan-tuan. Kau cakap dengan saya. Saya kesian. Ambil. Aku ambil di sini. Ada orang cakap tak mereka. Tak. Saya tak mereka tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ni. Belakang sana ada lah. Produk saya. Saya tak mereka tuan-tuan. Tapi saya. Ada tuan-tuan. Produk saya. Tentu ambil lah. Tapi bayar orang tak faham tuan-tuan. Bohong lah. Kita ngajar. Tapi kami orang kata, untunglah ustaz. Ngajar kat korang rumah gaji penuh.
Jangan marah. Tapi aku shopping habis tuan-tuan. Sesikit sampai barang. Sesikit sampai barang. Aku support orang kita. Kadang-kadang delivery. Saya tak boleh tengok orang berniaga tuan-tuan. So, kalau orang berniaga tu sian. Ustaz tolonglah belilah produk saya. Tak beli. Berapa ada TV? Kamu pergi tuan-tuan. Lepas tu bini saya marah. Nak pergi siapa? Pergilah siapa. Itu yang saya tahu. Kita bantu. Rumah saya surawat. Waktu PKP tuan-tuan. Saya kat rumah jaga lah. Rumah kita bekerja perawat ni. Bantuan gila tu duduk rumah. Pijak kuku je tuan-tuan. Itu sian saya bayar. Itu sebab contoh rampak ni cabaran kita lah. Orang berniaga ni tawakal dia tinggi tuan-tuan.